Video Noah Sinclair sedang belajar sholat beredar di media sosial Instagram. Tuai pujian dari para netizen. Noah Sinclair kini harus merelakan sang ayah tercinta untuk pergi selamanya, yaitu Ashraf Sinclair yang tak lain juga sebagai sang panutan. Namun sebelum Ashraf tiada, sang ayah tercinta Ashraf Sinclair sudah mengajarkan begitu banyak kebaikan kepada sang putra semata wayangnya Noah. Salah satunya adalah memberikan pelajaran kepada Noah untuk berbuat baik kepada sesama. Bagi ayah satu anak itu, intinya adalah dari diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Selain berbuat baik kepada sesama, Ashraf juga mengajari putranya, Noah Sinclair, untuk belajar berbagi. Ia pun memberikan teladan agar Noah mengikutinya. Namun, kini sang panutan dan tauladan sudah tiada, meninggalkan Noah dan BCL untuk selamanya. Tugas Ashraf sudah selesai, dan kini saatnya sang BCL sebagai orang tua semata wayangnya kembali meneruskan tugas dari Ashraf Sinclair sebagai suri tauladan untuk Noah. Dalam video yang beredar terlihat Noah diajarkan oleh sang bunda BCL untuk belajar sholat dengan benar. BCL mengajari Noah bagaimana membaca bacaan sholat dengan benar, dengan cara mengeja dan diikuti oleh Noah, serta gerakan-gerakan sholat yang benar. Video tersebut lantas berhasil mencuri perhatian publik. Tak sedikit dari netizen yang melihatnya merasa terharu dengan Noah yang mau belajar untuk sholat, dan mendoakan Noah menjadi anak yang soleh agar bisa selalu mendoakan sang ayah tercinta.